Jangan lupa. Tugas TV dimanapun berada, dalam acara tadi pelantikan peresmian SMSI Pusat dalam rangka Hari Pers Nasional. Bersama saya saat ini Ketua Umum SMSI Pusat, Bapak Firdaus, akan berbincang sebentar aja untuk minta waktu yang begitu sibuk. Ya, Pak Haji, selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Pak Haji, apa itu SMS Pak? Bisa disegera saksikan Pak Haji. Serikat Media Cyber Indonesia itu SMS itu merupakan asosiasi para pengusaha atau pemilik media cyber yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan wadah kawan-kawan membangun perusahaan media untuk seluruh anggota mendapat dan anggota dan pengurus mendapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Terus untuk kedepannya kegiatan seperti ini akan berkelanjutan, Pak? Hasil rakernas kemarin ini merupakan salah satu program. Mudah-mudahan kita tetap kuat dan mampu melakukan secara berkesinambungan minimal setahun sekali. Dan syukur nanti kalau ada yang ikut bersama-sama. Dan itu lebih besar lagi dan lebih luas lagi kita bangun. Pesan khusus untuk anggota SMSI Indonesia sebagai ketua umum. Saya mohon kepada seluruh pengurus dan anggota SMSI setanah air menjadikan SMSI sarana ladang untuk ibadah, mendapatkan sebuah pencerahan untuk punya manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Terima kasih Pak Situm, Pak Firdaus. Demikian bincang-bincang saya dengan Ketua Umum SMSI Pusat, Bapak Firdaus. Terima kasih, salam sehat.